Cara pilih metode pengiriman ambil sendiri di Shopee. Metode pengiriman ambil sendiri merupakan salah satu metode pengiriman yang paling murah biayanya. Karena apa? Karena kita mengambilnya ke agen Shopee, bukan pihak kurir Shopee-nya yang mengantarkan jauh-jauh ke rumah kita. Jadi sama-sama enak. Kita ngambilnya nggak terlalu jauh juga karena agen yang dipilih yang alamatnya dekat dengan rumah kita. Dan kurirnya tidak perlu capek-capek mengantarkan jauh-jauh ke rumah kita. Lantas bagaimana caranya? Cara untuk menggunakan metode ambil sendiri, pertama-tama silakan buka aplikasi Shopee seperti ini. Kemudian di bagian pencarian produk, pilih produk yang ingin dibeli. Di sini misalnya adalah kipas angin portable. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian kanan atas ini ada tulisannya filter. Silakan diklik aja filter ini. Kemudian scroll ke bawah, di bagian opsi pengiriman, di bawahnya ada tulisan lihat lainnya. Di paling bawahnya ada tulisan ambil di tempat atau ambil sendiri, sama aja. Kemudian klik tombol pakai di bagian kanan bawah. Maka produk-produk yang terfilter di sini adalah produk-produk yang memiliki metode pengiriman ambil sendiri atau ambil di tempat. Silakan pilih salah satu produknya, misalnya yang ini. Kemudian klik beli sekarang. Beli sekarang lagi. Nah, kemudian di bagian checkout ini scroll aja ke bawah di bagian opsi pengiriman. Klik aja opsi pengiriman ini. Kemudian pilih ambil di tempat. Nah, seperti ini guys. By the way, di sini antar ke alamat langsung ini gratis karena berhubung masih ada voucher gratis ongkir dari Shopee buat akun ini. Tapi kalau nanti ke depannya sudah banyak dipakai, maka tidak ada lagi gratis ongkir. Ongkirnya ini normalnya 39.000, maka itu lumayan besar guys. Jadi opsinya ambil di tempat aja, cuma 8.000 aja. Nah, seperti ini. Kemudian pilih alamat agen Shopee Express yang paling dekat dengan rumah teman-teman. Yang ini atau yang ini, terserah. Kemudian klik konfirmasi. Dan selanjutnya lakukan pembayaran seperti biasanya. Maka dia akan dikirimkan ke alamat agen yang dipilih tadi. Tapi patut diperhatikan, kalau barangnya sudah sampai di agen dan 5 hari tidak diambil, maka produknya ini akan dikembalikan ke penjual. Tapi jangan khawatir, nanti uangnya juga akan otomatis balik sendiri ke Shopee Pay kita. Jadi sama-sama enak lah. Jadi sekian saja informasi mengenai tutorial cara pilih metode ambil sendiri atau ambil di tempat di Shopee. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.